Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan aku di channel Mini World Indonesia. Dan di video kali ini kami ingin memberikan sebuah tips tentang titanium ore. Jadi ada dua hal yang bisa kami bahas soal titanium. Yang pertama adalah kegunaan dan fungsinya di dalam meja crafting. Dan juga kedua adalah cara mencari titanium serta lokasi-lokasi biasa dia spawn. Jadi tanpa lama-lama kita langsung aja let's go. Oke, sebelum itu bagi kalian yang nggak tahu soal titanium itu seperti apa, titanium itu yang seperti ini. Titanium itu dulunya itu merupakan emas, jadi mungkin bagi kalian pemula nggak tahu ya. Tapi ini dulunya merupakan emas dan titanium itu adalah salah satu ore paling kuat yang pernah ada di mini war dan fungsinya ya kira-kira seperti diamond, tapi lebih lemah ya daripada diamond. Dan juga ini adalah versi full blocknya. Kita taruh di atas. Jadi seperti ini, ada corak-coraknya gitu ya. Nah, sekarang kita ke fungsi dari titanium. Titanium itu ya seperti biasa kalian bisa menggunakannya untuk membuat tools, armor dan juga senjata. Ada dua senjata unik yang hanya menggunakan titanium, yaitu mesin penuai dan juga titanium warhammer ya. Dan juga kalian bisa menggunakannya untuk membuat ember. Ember ini bisa kantongin semua cairan yang ada di mini world dan juga item yang penting banget yaitu upgrade bagian A-type. Metode paling mudah yang bisa kita lakuin untuk mencari titanium adalah dengan cara mining. Dan kalau mining kalian hanya bisa temuin titanium di bawah level 20 atau di sekitaran area 20. Dan bagaimana caranya bang ke bawah sana? Caranya ada dua yang bisa aku rekomendasikan bagi pemula yang tidak ada bintang dan kertas transfer. Kalian bisa dengan cara bikin tangga sampai ke level 20 atau di bawahnya. Kalau misalnya kalian ada bintang yang cukup dan juga kertas transfer, kalian bisa dengan cara gali aja ke bawah-bawah begini. Dan setelah itu kalian tinggal lompat aja ke bawah. Dan kalau misalnya kalian meninggoy, kalian tinggal respawn lagi dengan bintang kalian. Setelah itu kalian bisa melanjutkan mining kalian. Dan untuk nemuin titanium lebih mudah itu kalian bisa dengan cara tekan tombol ini, tombol mata. Kalian tekan sekali aja dan setelah itu kalian udah bisa ngelihat setiap ore-ore yang ada di sekitar kalian. Dan kita bisa melihat ada satu titanium di sana. Dan tinggal kalian gali-gali, terus kalian ikutin aja kemana titaniumnya. Kalian atur aja presisi kalian di mana. Oke, di sini kita udah temuin. Dan untuk ngancurin titanium, setidaknya kalian minimal perlu ada pickaxe besi. Tinggal kalian hancurin dan sudah kalian dapetin titanium alloy ore. Oke, just in case bagi kalian yang ngikutin metode ini dan setelah kalian udah selesai mining, kalian pengen keluar, kalian tinggal tekan aja ya kertas transfernya. Setelah itu kalian udah balik ke tempat spawn yang sudah kalian tentuin. Nah, jadi ada beberapa tempat lain selain miras atau di gua-gua gitu yang bisa kalian temuin titanium. Yang pertama adalah volcano atau gunung berapi. Yang kedua adalah floating island atau pulau terapung. Dan ketiga adalah horas. Dan ya segitu aja tips untuk titanium. Semoga membantu. Thank you yang udah nonton. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Goodbye.